speak for peace. Kita hidup nggak sendiri, kita hidup dengan orang lain. Dimanapun kita berada, kita selalu interaksi dengan orang lain. Juga apapun yang kita katakan, itu pasti punya impact, punya pengaruh buat orang lain. Jadi nggak ada salahnya kalau kita agak menjaga hati, kita agak jaga diri, dan kita juga harus jaga apa yang kita bicarakan, dan kita pilih kata-kata yang bisa memberi semangat buat orang lain dan bisa memberi aura positif buat orang lain. Apa yang kita ucapkan bisa jadi kebaikan atau malah merugikan buat orang lain dan juga kita sendiri. Saya bisa aja ngomong hal yang baik ke anak SMA, dan si anak SMA itu akan ngomong hal yang baik juga karena dia merasakan hal yang baik dari saya. Mereka akan terusin lagi ngomong hal yang positif ke generasi di bawahnya dan seterusnya. Kenapa nggak bisa seperti itu aja? Pasti akan lebih damai. So, your word is your sword. Speak for peace.